أشهد أن لا kepada diri sendiri dan seterusnya memanjangkan pesan ini kepada hadirin sekalian. Sama-samalah kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan melaksanakan segala yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa sahaja yang Allah larang, walaupun pada pandangan kita ia sekecil-kecil perkara. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat rahmat, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Muslimin sekalian, hari ini kita telah pun dekat dengan bulan Syawal. Bagi orang yang beriman, sedih mereka rasakan kerana yang telah pergi akan pergi meninggalkan mereka. Sebaliknya, mereka yang kurang beriman akan merasa gembira kerana tidak perlu lagi hilang kesusah, tidak perlu lagi berpuasa hampir 14 jam sehari. Bangun sahur yang awal, berdiri lama dalam tarawih dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sedarlah bahawa Ramadan merupakan madrasah ataupun pusat latihan bagi memupuk keimanan melalui tarbiyah badan dan ruh. Zahirnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada orang yang sentiasa kenyang. Nabi SAW sendiri selalu memilih untuk berpuasa ataupun mengosongkan perutnya bagi tujuan beribadah kepada Allah SWT. Dan Nabi menyatakan bahawa perut yang kosong akan memudahkan untuk mengawal hawa nafsu. Sedangkan kerosakan dan kebinasaan kepada kehidupan manusia ini banyak didorong oleh nafsu yang tidak terkawal. Hal ini disebut oleh Allah
dalam surah Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, sama-samalah kita bermuhasabah dan melihat kembali Ramadan yang akan meninggalkan kita dengan datangnya Syawal. Kita melihat kelaziman yang berlaku bila datangnya Syawal, maka masjid kita akan kembali sunyi daripada ahli karyah. Solat jemaah makin kurang bilangan safnya. Quran akan kembali tersusun rapi ibarat suci dalam debu. Fakir miskin dan anak-anak yatim kembali tidak disantuni. Persoalannya, mengapakah nafsu yang terdidik sepanjang Ramadan ini gagal untuk diteruskan, untuk diterjemahkan di luar Ramadan? Seharusnya tarbiyah sebulan ini mampu meninggalkan kesan yang besar kepada umat Islam. Namun berlaku di sebaliknya. Orang yang ada hala tuju dalam hidup dan amal akhiratnya, maka dia melihat hidupnya sama ada dalam Ramadan ataupun luar Ramadan sama dan tidak berbeza. Teringat kata-kata Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Orang yang jadi hamba Allah akan sentiasa istiqamah dalam amalannya sama ada dalam Ramadan ataupun luar Ramadan. Jika dalam bulan Ramadan mereka banyak dan istiqamah zikir, berwirid, membaca Quran, mentadabbur serta mengkhatamkannya beberapa kali, bangun tahajud, bersedekah, menjamu orang makan, berbuka puasa, solat berjemaah dan sebagainya, maka itulah dia diri yang sama selepas Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kerana dia faham dirinya hamba Allah, bukannya hamba Ramadan. Namun malang bagi orang-orang yang menjadi hamba Ramadan. Kita melihat mereka bersungguh-sungguh beramal hanya dalam Ramadan. Sebaliknya bila berada luar Ramadan, mereka kembali lesu dan tidak bersemangat untuk baca Quran, tidak ada keinginan untuk sedekah, solat jemaah dan seumpamanya. Justru pastikanlah kita menjadi orang yang berilmu dan memahami peranan serta tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sebagaimana dalam ayat yang ke-56 surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Sidang Jumaat sekalian, cuba kita perhatikan balik banyak amal baik yang telah dan sedang kita lakukan sepanjang Ramadan. Teruskan istiqamah melakukan amal tersebut di luar Ramadan. Seperti mana merujuk kepada janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah dalam surah Fussilat, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Mudah-mudahan kita takkan terlupa akan segala nikmat ketika berada dalam Ramadan. Jangan kita tinggalkan ibadah yang telah kita kerjakan. Kita merasa bertuah kerana tiba-tiba kita boleh solat sunat selepas isyak sehingga 11 ataupun 20 rakaat, di mana kemampuan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kita mampu khatamkan Quran dalam masa 20 ataupun 30 hari yang tidak pernah kita lakukan di luar Ramadan. Kita mampu berpuasa secara berterusan yang tak pernah kita buat di luar Ramadan. Hebatnya keberkatan yang ada pada bulan ini, bawalah ia dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, mengakhiri Jumaat, mengakhiri khutbah pada hari ini, sama-samalah kita mengambil beberapa taujihat yang boleh dihayati dan dijadikan amalan bersama. Pertama, yakinlah bahawa segala perkara yang dilakukan
sama ada yang baik ataupun yang buruk atas dunia ini akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia cerita selepas mati dan akan disaksikan oleh diri kita sendiri selepas kematian kita. Yang kedua, hendaklah kita istiqamah dalam melakukan segala amal sama ada dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan luar Ramadan. Dan yang ketiga, hendaklah kita bersabar dalam menghadapi ujian Allah seperti mana sabarnya kita ketika berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dahaga serta rentunan nafsu syahwat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu juga akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Surah Al-Jathiyah ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa sahaja yang telah Allah perintahkan, sama ada namanya wajib ataupun sunnat, dan menjauhkan diri dari segala yang telah Allah larang, sama ada namanya haram ataupun makruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظا بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهج. اللهم آدم العون والهداية والتوفيق وصحة والسلامة منك لولي أهل سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الهج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. اللهم
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah. Qad qamat as-salah.